Tentu juga di sini juga akan kami bacakan secara detail angka-angkanya di sini sudah kami susun terkait dengan ini. Terus yang kami minta kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir pada sore hari ini, tentu kami juga mohon perhatiannya bila mana ada angka-angka yang salah, misalkan baik angka laki-laki ataupun perempuannya, karena biasanya salah ataupun keliru penulisan, tidak keliru bahasanya di laptop itu, mohon koreksinya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan 10 tambah 2 berarti 12, terkadang kita tulis 10. Nah, berarti kan keliru penulisan. Nah, terkait dengan ini, kami mohon kepada Bapak Ibu semua, kita sama-sama memperhatikan terkait dengan angka ini. Supaya terkait dengan data kita, semuanya bisa terkoreksi dengan baik. Baik, kami mulai dari nama kecamatan di sini. Total kecamatan di sini ada 7. Terus pemilih masuk saat penetapan DPT HP3. Sebaran desa atau kelurahan 61. Sebaran TPS 143. Jumlah pemilih laki-laki 331. Perempuan 192. Laki-laki plus perempuan 523. Pemilih keluar saat penetapan DPT HP3 sebaran desa atau kelurahan 79. Sebaran TPS 346. Pemilih laki-laki 393. Pemilih perempuan 315. Totalnya laki-laki plus perempuan 708.